Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau kasih tahu ya, kalau Gojek sama GoPay. Nah, GoPay itu kan dompet digitalnya Gojek ya. Sekarang itu bisa kalian download terpisah loh. Jadi kalau kalian misalkan gak mau download atau install aplikasi Gojeknya, kalian bisa langsung install aja aplikasi GoPay-nya ya di Play Store. Kan jadi yang aplikasi Gojek ini tuh terlalu berat ya di HP kalian. Kalian bisa download aja GoPay-nya untuk keperluan dompet digital kalian. Oke. Yang biasanya kalian tuh bayar-bayarnya pakai GoPay. Untuk transaksinya itu pakai GoPay ya. Kan harus banget ya nge-download aplikasi Gojek sekarang, enggak perlu ya, guys. Nah, karena aku udah punya, aku langsung masuk aja ke aplikasi GoPay-nya. Tap lanjut. Izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Nah. Lanjut sebagai, jadi langsung masuk aja. Lanjut sebagai, karena kita udah punya akun aplikasi Gojek-nya, kita langsung lanjut aja sebagai yang sudah didaftarkan di aplikasi Gojeknya ya guys. Nah, aplikasi GoPay kalian udah jadi. Kalian langsung bisa nikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi GoPay-nya. Dan ada gratis transfer 100 kali per bulannya guys. Nah, ada pembayaran, pembayaran pulsa atau paket data, PLN, PDAM, Google Play, dan lain banyak sebagainya. Nah, kita scroll tuh, ada Tokopedia juga ya tuh. Jadi bisa disambungkan di Tokopedia ya guys, atau di aplikasi mana aja juga ada kok. Oke, selesai. Terima kasih.